Teman-teman, saya sekarang ada di Nagoya, Batam, Indonesia. Tepatnya di daerah Nagoya Business Center, ruko-ruko ini. Jadi ruko-ruko di sini ini full semuanya menjual barang-barang yang biasa untuk oleh-oleh dari Batam. Dari apapun itu, dan termasuk kalau teman-teman datang ke Batam mencari tas-tas murah, sepatu-sepatu merek-merek branded yang KW maupun yang original maupun yang semi premium, tas-tasnya, kacamata, souvenir apapun, termasuk parfum-parfum bisa di sini ya, di Nagoya Business Center. Kita dekat dengan namanya Kampung Bule, itu ada depan namanya Kampung Bule. Sana Kampung Bule. Terus untuk souvenir-souvenirnya masnya bisa beli di sini juga. Golden Hill, Gold Hill, Intan, macam-macam. Jual-jual souvenir lainnya. Dekat tas-tasnya ini kita depan Kawijaya. Nih. Kalau teman-teman datang ke Batam, belanjanya di sini. Di komplek Business Center ini semua orang banyak beli. Ruko-ruko sepanjang ruko-ruko itu jualan semua. Jadi kita kalau dari perempatan Lubuk Baja, kalau dari arah Nagoya Hill kita belok ke kiri ya. Kita ada posisi di sini di depan Kawijaya. Oke, kalau mas-mas datang ke Batam bisa mencari tempat oleh-oleh seperti di sini nih. Sekarang saya mau nganter istri belanja tas. Nah, di sini. Ini tas-tasnya. Nah. Terus ini pernik oleh-olehnya di sini. Macam-macam oleh-olehnya. Semuanya ada di sini, di pusat oleh-oleh Batam. Ada di sini juga, termasuk coklat-coklat juga ada di sini, kopi-kopi. Tarik yang udah ke packing, saya tarik coklat, dan ini coklat yang bagian atas ada coklat jembatan Barelang. Beli dua gratis satu, yang murah sekali di sini nih. Ini coklat semua. Yo, mereknya A Gift from Batam, buy one free one. Ada yang mereknya Singapura, coklat, dan lain-lain. Hah, oke teman-teman, yang ke Batam bisa main ke sini di pusat oleh-oleh Batam Indonesia. Terima kasih, saya Demang Marsono Suyatmojo dari Nagoya, Batam, Kepri, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, parkir mobil di sini 2.000 rupiah, motor 1.000 rupiah. Tuh, mas penjual parkirnya.